Halo teman-teman, ketemu lagi dengan adik Sofia. Hari ini adik Sofia akan bercerita tentang perjalanan adik Sofia ke Samosir. Pulau Samosir indah banget loh teman-teman. Letaknya di tengah-tengah Danau Toba. Danau Toba ini adalah danau terluas di Indonesia. Saat di Samosir, adik Sofia menginap di Carolina. Ikutin perjalanan adik Sofia yuk teman-teman. Perjalanan kita dari Siantar menuju ke Perapat selama 1,5 jam. Sampai di Perapat kita kehujanan loh teman-teman, sampai kedinginan. Kedinginannya gemetaran loh kayak gini. Sampai kena salju air. Terus adik makan apa tuh? Terus aku makan pop mie. Enak banget. Pak, abis itu direndam pakai air. Jadi enak dah dimakan. Iya, kakak aja pegang. Ya, dulu sini. Bapak itu makan. Hujannya deras banget loh, sampai kena air sampai kena air hujan. Kita sudah sampai di Pulau Samosir. Alhamdulillah kita selamat sampai di sini, sampai kita mau nginap di rumah hotel sini. Kita menginap di Hotel Carolina. Sore hari, kalau daga hujan, kita boleh main. Kita main di tepi danau sama Kak Amel. Healing, kita healing. Nanti kalau ada hujan, kita bawa payung. Habis itu pegang payungnya. Taruh tenda payungnya ke atas, dipegang. Biar gak kena hujan rambutnya. Gak bisa lo digerak-gerakkan. Itu kabur. Ya Allah, males. Kandela enggak, Mama.
Siapa gue kepala? Aku katanya kayak ondel ondel. Hujan ya dek. Gue mau kemana? Hai adek. Hai Cece. Ini kan di Bali ini kan. Ininya kan tulisannya. Ndak iso. Aku iso kok. Sophia. Air terjunnya cantik. Hey, bentret. Kaget aku. Cantik loh. Kalau ada sakit, gila cantik ya, Son. Kayaknya tak sanggup tuh. Pagi hari kita sarapan pagi di rooftop. Pemandang dari sini indah banget. Aduh cantiknya. Di sini ada durian, pohon durian. Mak, aku mau naik itu, Mak. Aku mau naik itu. Mana itu? Yeah. Habis sarapan kita naik speedboat keliling-keliling Danau Toba, lihat-lihat pemandangan di Danau Toba. Oh iya, jauh tak? Jauh, jauh ya. Wih, ngeri aku, Bang.
Mari kita naik speedboat keliling-keliling. Berani kah? Nggak kasih pelampung? Ya, mana pun boleh. Nanti misnya lihat loh, mis kalau ditutupin muka sopir mis mau lihat. Cece Ayen, hey, Kak Amel. Ini sangat membahagiakan.
papa. Yo, duduk sana pula. Kukunya di sana sini. Papa. Kukunya di sana sini. Waktunya kita pulang. Kita menunggu kapal yang jemput. Sambil menikmati pemandangan yang dari sini sangat indah. Pulang, kita pulang. Kapalnya sudah datang dan waktunya kita pulang rumah. Bismillah. Belum duduk. Pulang. Biarlah sendiri. Dia bisa sendiri. Kenapa gitu? Ya kan, Dek. Ini jalan. Agak cumel. Senyum. Kerja terus ibu manajer. Papa mau naungan aku. Ya, Bang. Kejut aku. Pulangnya kita singgah di Pondok Bulu. Kita beli jeruk langsung peti di pohonnya yang besar sama yang kecil buat aku sama Cece. Jeruknya besar-besar dan manis. Gemes loh teman-teman, aku mau peti semuanya yang kecil sama yang besar. Santai-santai ya. Aduh, gemesnya buah jeruk ini sampai ke bawah-bawah, buahnya lebat banget. Di perjalanan pulang, aku dan Cece tidur di mobil. Rasanya capek banget. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan
video adik Sofia yang lainnya ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.